Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau review ya. Ini ada gitar Parker. Ini ada Parker P38 made in Korea. Yes, ini P38 made in Korea. Dia pakai piezo ya. Dia ada piezo Fishman di sini. Terus konfigurasi pickupnya humbucker single-single HSS, rosewood fingerboard, terus maple neck. Dia pakai ash wood ya, jadi bodinya pakai ash, terus transparent green gitu warnanya, cantik banget, gokil sih, harusnya sih asik banget nih gitarnya. Gua pakai ampli Yamaha THR-10 seperti biasa. Gua direct langsung ke Focusrite dan gua pakai Ableton buat DAW-nya. Oke, kita review langsung aja ya. Tinggal dikit nih, coy. Oke, ini dari Clean. Dia ada, jadi dia ada tiga ini nih apa namanya, tiga tombol gini nih. Ini itu volume, ini tone, volume tone, dan ini ada switch kecil di sini. Ini untuk menentukan tombol sini itu volumenya piezo. Jadi ada tiga switch di sini. Kalau paling kiri ini yang berfungsi pickup HSS ini nih. Kalau ke tengah HSS dan piezo. Kalau paling kanan berarti piezo. Kalau 5-way switch ini seperti biasa mengatur pickup. Oke, kita mulai dari pickup tanpa piezo. Ini dari neck. Neck and middle. Dia pickupnya pakai Alnico ya. Middle-nya. Middle and bridge. Bridge-nya itu humbucker ya. Humbucker ya. Kita kasih overdrive dikit, crunch gitu. Ini dari neck. Rasa single coilnya tetap berasa ya. Neck and middle. Crunchy-crunchy tetap berasa ya. Single coilnya asik Alnico bro. Ini middlenya. Ya, berasa strat ya. Radiusnya juga kayaknya 12 apa 14 ya ini ya. 12 kayaknya. Middle and bridge. Bridge-nya. Kasih sound yang lebih sangar lagi ya. Next.
buat main single coilnya enak, rocknya juga enak karena dia pakai HSS, jadi di humbuckernya kita bisa geber. Nah, sekarang kita masuk ke piezo. Ini piezonya yang banyak ditunggu pasti. Overall, kalau kita nggak pakai piezo ini, Stratocaster dalam tanda kutip, Stratocaster HSS-nya tetap oke, tetap berasa. Piezo gue pakai ini ampli Yamaha THR-10, itu ada settingan untuk gitar akustik. Sengaja gue pakai gitar akustik buat di piezonya ya. Settingannya. Oke. Okay. Ini piezo, ini antara piezo dan pickup ya. Jadi ini perpaduan piezo dan pickup. Ini piezo aja. Piezo dan pickup neck ya. Jadi dia lebih tebel ya, soalnya piezonya aktif, pickupnya aktif. Gua kasih chorus dikit nih. Piezo only. Gila. Piezo dan middle pickup. Lebih lebar ya, soalnya ini middle and neck. Piezo with middle pickup. Dikit lah ya. Middle bridge and piezo. Segar. Piezo with humbucker pickup. Korea ini gokil juga sih. Ini Parker Korea aja berasa, nuansanya udah berasa banget. Habis. Nuansanya udah berasa banget. Coba ya, piezo kita kasih sedikit overdrive dari neck. Ini biasa with piezo. Biasa with piezo. Lebih lebar dia sih, ada ini dengan piezo ya.
tanpa piezo dengan piezo. Anjir asik ya. Anjir asik banget. Ini ready stock di Bang Buong Musik Bekasi buat teman-teman yang minat nih sama gitar ini nih. Ini cukup langka juga, cukup sulit dicari nih, made in Korea pakai ass body. Overall ya lo nilai sendirilah soundnya lah. Ready stock di Bang Buong Musik Bekasi, langsung aja ke Instagram ya buat teman-teman yang minat. Jadi tolong please banget jangan tanya, "Bang, masih ada gak Bang? Harganya berapa?" Lebih baik langsung ke Instagram Bang Buong Musik Bekasi. Oke. Okay. Thank you buat teman-teman yang mau request di review gear apa atau pedals apa di review, apapun lah, tanya-tanya seputar gitar silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Thank you.